Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel Kim TV Official. Di video kali ini, saya akan share ke kalian satu lagi config terbaru untuk Kicam Nikita versi 2.0. Dan config kali ini adalah spesial memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Oke, kali ini adalah config Merdeka. Di config kali ini semua fitur-fiturnya berjalan dengan lancar ya, dan sudah mendukung aux LAN, ada ultrawide dan juga makro. Kemudian di sini seperti biasa ada manual fokus yang bisa diatur mulai dari infinity sampai mode makro. Kemudian perpindahan dari satu fitur ke fitur yang lainnya cukup smooth, serta hasil fotonya mantap ya, tidak oversaturasi dan minim noise. Seperti apakah review lengkapnya dan bagaimana cara pasang konfignya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan ke videonya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini dan belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya. Di sini biar teman-teman paham urut-urutan cara installnya dari awal, akan saya uninstall terlebih dahulu ya. Oke, untuk selanjutnya langsung kita install. Buat kalian yang sudah punya Gcam Nikita versi 2.0, kalian cukup mendownload untuk config-nya saja ya, teman-teman. Oke, buat yang belum punya Gcam Nikita versi 2.0, silakan kalian download terlebih dahulu. Untuk linknya semuanya ada di deskripsi ya. Oke, proses installnya sudah selesai. Selanjutnya, usahakan setelah install Gcam, kalian lakukan clear data terlebih dahulu dengan cara keluar. Selanjutnya pada Gcam-nya sini ditekan lama ya, lalu pilih app info, kemudian clear data, clear all data, lalu oke. Selanjutnya buka lagi Gcam-nya, kemudian izinkan semua. Oke, sampai di sini proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan restore config-nya. Namun sebelum kita lakukan restore config, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya ya, dengan cara masuk ke menu setelan. Lalu ke menu paling bawah ada menu config ya atau konfigurasi. Lalu kalian pilih save, kemudian save. Ini bertujuan untuk membuat folder Gcam config 7 yang ada di memori internal, yang nantinya kita akan taruh file XML atau file config-nya di folder tersebut. Kemudian untuk selanjutnya silahkan kalian download ya untuk config-nya, linknya cek di deskripsi. Dan di sini untuk config-nya saya sediakan 3 format, yaitu format default, JPEG, dan juga YUV. Silahkan kalian sesuaikan dengan kamera 2 api di HP kalian. Oke, setelah kalian download, kalian pindah atau kalian move ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder Gcam, lalu config 7 dan tempel di dalam folder config 7. Kemudian buka lagi Gcam Nikitanya, lalu lakukan restore config dengan cara tap 2 kali di sini ya, bisa di sini atau di sini. Kemudian pilih config yang barusan kita copy tadi ya. Oke, Merdeka by Kim TV Official. Kemudian kita restore. Oke, untuk proses restore-nya sudah berhasil ya, dan di sini sudah muncul teman-teman untuk fitur-fiturnya ya. Di sini ada aux LAN, untuk yang gambar gunung ini adalah untuk ultrawide-nya ya, walk ya untuk ultrawide. Kemudian yang tengah ini untuk lensa utama, lalu yang gambar bunga ini untuk lensa makro. Nanti buat kalian yang HP-nya nggak support aux LAN, nanti akan saya sertakan juga untuk config yang tanpa aux LAN ya. Oke,
Kemudian di sini untuk pengaturan manual fokus ya, yang bisa diatur mulai dari infinity, 2 meter, selfie, dan juga makro. Nah, catatan untuk menggunakan fitur ini, untuk menggunakan fitur manual fokus, silakan kalian aktifkan untuk HDR plusnya di on saja ya, di tengah seperti ini, jangan yang enhance, tapi kalian pilih yang on saja biar prosesnya tidak lama ya. Oke. Untuk lebih jelasnya langsung kita tes di luar saja ya teman-teman untuk fitur-fiturnya. Oke, untuk selanjutnya langsung kita tes di outdoor ya teman-teman. Di sini yang pertama kita tes untuk lensa utama terlebih dahulu. Oke, saya arahkan ke sana aja. Oke, dan seperti ini hasilnya. Untuk warnanya pas ya, tidak terlalu oversaturasi. Oke, warnanya natural. Detailnya masih dapat ya. Kemudian untuk selanjutnya lensa ultra wide. Yang gambar gunung ini untuk ultra wide ya. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk ultra wide-nya mantap. Ini perbedaannya, ini untuk lensa utama, kemudian ini untuk ultra wide. Ini di tempat yang lain ya. Ini untuk lensa utama dan ini untuk ultra wide-nya. Kemudian selanjutnya kita coba untuk lensa makro ya. Oke, kita coba untuk lensa makronya seperti ini teman-teman. Namun kalau saya pribadi lebih suka menggunakan lensa utama ya untuk foto makronya seperti ini. Nanti kita tes juga ya untuk menggunakan lensa utama. Nah seperti ini kita coba menggunakan manual fokus ya. Untuk manual fokusnya di sini ada auto, infinity, 2 meter selfie, dan makro. Untuk infinity ini fokus jauh, kebalikan dari mode makro ya. Jadi objek yang jauh dia lebih fokus, untuk objek yang dekat dia akan blur seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Oh ya, untuk menggunakan manual fokus, pastikan untuk HDR plusnya kalian pilih yang on saja ya, jangan yang enhance, biar prosesnya tidak lama. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada 2 meter, ini untuk objek yang jaraknya kira-kira 2 meter. Kemudian selfie ini untuk fokus selfie ya, atau kurang lebih ya jarak sekitar 1 meter. Dan yang terakhir untuk fokus makro ya, atau untuk fokus dekat. Kita coba cari objek kecil. Nah ini ada bunga teman-teman. Nah untuk foto makro silahkan didekatkan dengan objek ya, kira-kira 10 cm. Dan hasilnya mantap seperti ini teman-teman. Dan ini beberapa sampel pengambilan yang lain ya, seperti ini untuk makronya mantap. Kemudian selanjutnya kita beralih ke mode malam ya, atau night sight seperti ini. Ini astrofotografi posisi off. Hasilnya bagus, minim noise ya. Kemudian warnanya nggak terlalu over. Ini beberapa sampel yang lain ya, astro posisi off. Kemudian untuk selanjutnya ini kita tes untuk mode astrofotografi ya. Ini posisi astrofotografi saya onkan menggunakan tem 8 detik ya, yang paling kecil. Oke, dapat 1 menit lebih, 1 menit 36 ya. Ditunggu saja
pastikan untuk astrofotografi selalu gunakan tripod ya teman-teman. Dan untuk astrofotografi kalau temnya terlalu lama kalian bisa menyetopnya ya, tidak harus menunggu sampai temnya habis, nanti kita stop. Dan untuk temnya ini tergantung dari kondisi di tempat kalian, semakin gelap maka temnya akan semakin lama. Oke, langsung kita stop saja ya. Untuk menyetopnya tinggal di klik saja yang ini ya. Nah, seperti ini. Dan coba kita lihat hasilnya. Seperti ini teman-teman. Hasilnya mantap ya. Untuk warnanya tidak terlalu over juga ya. Warnanya pas. Seperti ini. Kemudian untuk perbandingan, ini saya menggunakan kamera bawaan ya. Untuk kamera bawaan seperti ini teman-teman, gelap banget ya. Dan ini untuk astrofotografi on ya, menggunakan Keycam Nikita versi 2.0 config Merdeka. Ini perbandingannya. Oke. Saya kira sudah cukup ya untuk tes mode malamnya. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.